Halo semua, balik lagi di channel Sinopsis Gaming. Di video kali ini saya akan menjelaskan spesifikasi HP untuk memainkan game Seven Knights 2. Dan juga saya akan menjelaskan untuk ukuran full size dari game Seven Knights 2. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan update video-video terbaru dari channel Sinopsis Gaming ini. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu spesifikasi HP untuk memainkan game Seven Knights 2. Di sini saya mempunyai dua sumber ya. Yang pertama dari website resminya dan yang kedua dari para pemain Indonesia yang udah memainkan game Seven Knights 2 ini. Mungkin yang pertama kita akan bahas dulu dari website resminya ya. Jadi di website resminya ini ada yang namanya spesifikasi minimum untuk memainkan game Seven Knights 2. Nah, untuk yang iOS, spesifikasi minimumnya itu versi iOS 10.0 atau yang lebih tinggi. Kemudian untuk Android yaitu versi Android yang 7.0 atau yang lebih tinggi. Dan untuk RAM dari iOS dan Android itu 3 GB ya. Untuk memainkan game ini RAM-nya itu hanya butuh 3 GB. Jadi bisa kita simpulin bahwa game ini itu sangat ringan karena gameplay yang bagus dan grafiknya juga bagus. Bisa kita mainkan dengan RAM 3 GB, dan biasanya itu prosesor di HP yang RAM 3 GB ini itu Snapdragon 600 atau Snapdragon 400. Untuk Snapdragon 600 sudah dipastikan kalian bisa memainkan game ini, dan untuk Snapdragon 400 kalian bisa main game ini tapi bakal banyak banget kendala. Mungkin dari segi grafik ya, grafiknya mungkin gak bisa smooth atau kurang enak lah dilihat, dan juga kalian bakal ngerasain yang namanya ngeframe ya, walau nggak terlalu ngeframe tapi bakal ngeframe banget sih kayaknya ya itu, soalnya kan ini servernya bakal banyak yang main, jadinya kalian bakal ngerasain yang namanya frame ya, apalagi yang di Snap 400. Nah, jadi di sini ada keterangan lagi di bawah si spesifikasi minimumnya. Saat menggunakan spesifikasi minimum, Anda mungkin mengalami kesulitan dari gameplaynya. Jadi tergantung pada versi OS terbaru dari perangkat Anda. Jadi disarankan kalian pakai versi Android yang terbaru lah. Kalau bisa yang di atas 7 ya. Kalau bisa sih di sekitaran versi 9 atau 10 kalau kalian mau lancar ya. Dan untuk spesifikasi minimum ini bisa berubah sesuai dengan tanggal rilis gamenya. Jadi si spesifikasi minimum ini bisa aja berubah gitu. Kalau ada updatean baru, pasti spesifikasi minimumnya ini bakal meningkat ya. Karena biasanya ada fitur-fitur baru yang ditambahkan, jadi bakal berat juga si game. Si spesifikasi minimum ini akan berubah ya seiring waktu gitu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan kedua ya. Oke, yang kedua kita akan bahas spesifikasi HP untuk memainkan game Seven Knights 2 dari para pemain Indonesia yang udah pernah mainin game ini. Jadi ada yang bilang HP dengan RAM 3 GB, kemudian prosesornya itu setara Snapdragon 455, main game ini itu bisa grafik smooth atau lancar lah di grafik smooth, tapi grafiknya itu medium ya. Jadi kalian kalau yang Snapdragon 400-an itu kalian bisa main game ini, tapi kalian bisa disesuaikan lah si settingannya ya, biar kalian lancar mainin game ini dengan grafik yang smooth. Dan juga ada yang bilang kalau HP RAM 4 GB Snapdragon 600 bisa main game ini dengan lancar dan settingannya itu rata kanan. Nah, jadi Snapdragon 600 katanya bisa rata kanan, tapi saya lebih menyarankan kalian menyesuaikan aja si grafiknya, biar kalian gak merasakan yang namanya frame atau si grafiknya kurang enak dilihat ya. Jadi kalian sesuaikan aja lah, soalnya kalau Snapdragon 600 di rata kanan itu bakal cepat panas gitu, jadi kalian gak bisa main dalam jangka waktu yang lama. Jadi saya lebih menyarankan kalian disesuaikan aja grafiknya gitu, jangan terlalu ratakan, bakal cepat panas HP kalian ya. Kesimpulannya Snapdragon 600 RAM 3 GB atau 4 GB bisa lancar untuk memainkan game ini dengan grafik yang smooth. Dan Snapdragon 400 masih bisa memainkan game ini dengan grafik yang medium atau rata kiri lah kalau bisa mah ya. Snapdragon 400 ini kayaknya udah kurang cocok untuk memainkan game yang ada di tahun 2021 ini ya. Karena game-game di tahun 2021 ini membutuhkan spesifikasi yang sangat tinggi gitu rata-rata ya. Apalagi nanti di tahun 2022 game-gamenya itu bakal berat banget. Jadi Snapdragon 400 ini sudah kurang bagus lah untuk dimainkan untuk bermain game. Dan yang terakhir untuk ukuran full size dari game Seven Knights 2, kalau untuk versi Koreanya itu tuh full size-nya 6,7 GB ya. Tapi kalau untuk yang versi Play Store kurang tahu ya. Kayaknya sih di sekitaran 5 sampai 6 GB. Tapi saya sarankan sih kalian kasih ruang di HP kalian sebesar 7 GB ya untuk jaga-jaga. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu kalian yang ingin memainkan game Seven Knights 2. Nah, jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik tombol like, dan jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you again.